Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Masak ala Fani. Di video kali ini, aku mau masak bakwan jagung crispy. Bahan-bahannya juga gampang banget. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tombol like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini aku pakai 2 buah jagung yang nantinya akan aku pipil atau sisir, 11 siung bawang merah yang nantinya akan aku iris, daun bawang 2 batang yang telah aku potong-potong, 6 buah cabai rawit sesuai dengan selera ya. Aku pakai 5 sendok makan tepung terigu. Aku juga pakai 2,5 sendok makan tepung beras. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, dan lada secukupnya. Ada juga 1 butir telur dan 4 siung bawang putih yang nantinya akan aku blender dengan 100 ml air. Kita sisirkan 2 buah jagung. Lalu iris-iris bawang merah, daun bawang, dan cabai rawit sesuai selera. Juga bawang putih 4 siung yang di blender dengan 100 ml air. Tuangkan irisan bawang, daun bawang, cabai rawit ke dalam jagung. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu, 2,5 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, dan juga lada secukupnya. Masukkan juga 1 butir telur. Jangan lupa 4 siung bawang putih yang di blender dengan 100 ml air tadi. Aduk olahan bahan jagung dengan merata. Masak dengan minyak yang telah panas dengan api yang sedang. Masak hingga kecoklatan. Sudah matang, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Nah, ini dia bakwan jagung crispy yang gurih dan enak sudah siap dinikmati. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah, terima kasih.